Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita, Indonesia. Jadi kali ini kita mau merilis ikan yang keempat empat kalinya. Kita akan merilis di area perkalian, di area Jogja, guys. Seperti biasa. Kemarin teman-teman sudah pernah lihat, sudah lihat video kita yang ada di YouTube, Jadi kita beberapa kali sudah merilis ikan nila. Tujuannya kita adalah untuk melestarikan hewan. Yang pertama, yang kedua untuk biar semakin di kali itu ibaratnya semakin banyak ikan-ikan yang di sana gitu loh. Otomatis kan berarti kadar air di sana itu bagus gitu loh. Gitu, jadi tidak tercampur limbah-limbah limbah kakung. Jadi tidak tercampur limbah-limbah pembuangan pabrik-pabrik yang belum diolah seperti itu, teman-teman. Jadi kita semakin ya intinya walaupun kita cuman menebar bibit kurang lebih 20 ekor, 30 ekor, tapi gak apa-apa, gak masalah. Kita yang kecil-kecil, yang penting kita terus berjalan. Nanti lama-lama kalau teman-teman mendukung channel ini, kita bisa sebar di area kali kurang lebih 100 ekor atau 200 ekor kita sebar, guys. Jadi terus dukung channel kita ya, guys, teman-teman. Oke, langsung aja kita bungkusi dulu ikannya. Kita akan merilis keempat ini, guys. Oke, ikuti terus video kita. Oke, ini sudah di area perbungkusan. Langsung aja kita bungkus aja, karena ini sudah mulai siang, guys. Kita bungkus ini kurang lebih 20 ekor seperti biasa, seperti kemarin-kemarin. Kita bungkus 20 ekor. Hitung loh, bro. Ini ikannya, guys. Lompat, guys, ikannya, guys. Ya, 20 itu. Kita langsung bungkus saja, langsung tali ini, nanti langsung menuju ke TKP, langsung kita brol kan. Tarik plastiknya, tarik karetnya, jebrol kan, langsung lebok gitu. Bret. Ini ikannya, bro. Ini kita juga punya tanaman juga, guys, teman-teman yang pengen langsung aja kamu menuju ke sekawan fish atau bisa WA itu, nomor itu ready banyak. Ini beberapa ikan. Ah, ini bro sudah siap, bro. Ini sudah siap dirilis, bro. Ini kurang lebih 20 ekor, nanti kita akan rilis ke beberapa kali di area Jogja. Jadi per kali kita taruh satu, kali gede maupun kecil kita taruh satu. Yang penting kita jalan terus, kita kasih terus perkalian, kita kasih ikan-ikan terus seperti ini, guys. Oke. Kalian sudah bisa lihat ini benih-benih ikan lele, bibit-bibit ikan lele, ikan lele, ikan nila. Oke, langsung aja kita menuju ke TKP. Ya. Yes. Kita kali ini mau merilis di area sini. Dia mau dirilis di area sana, cuman untuk ke bawahnya tuh agak curang banget. Curang banget lah. Jadi kita merilis di sini dulu, di area sini. Nih, kebetulan arusnya juga lancar di sini. Jadi ya lumayan lah. Ini sudah untuk berkembang, ini sudah sampai sana, guys. Oke? Okay. Oh, ini sudah saran ya? Hah? Dasar ya? Ayo. Nah, oke. Okay. Oke. Ini, bro. Oke, okay, bro, ini kurang lebih 20 ekor akan kita rilis di situ. Nangnya tadi mana? Katanya ngambil nang. Nggak kita. Jelas ya? Masuk di situ. Oke, bro. Ini, bro. Ini mau kita taruh di sana, bro. Di sini, bro. Kita langsung taruh di sini aja, nggak usah pakai lama. Oke. Okay. Kita sambil di sini. Kan, Mijun, Ra? Hah? Mijun, Ra? Nggak mungkin, kan, itu, Ra. Oke, Ra. Oke. Ini kita... Anek, dodok ke pojoknya? Ini bisa lihat nih. Sini, turun sini. Turun sini. Muk. Sini, sini, sini. Muk. Gini, gini. Buantar ini langsung bablas sih. Aku bilang ini. Ini, teman-teman. Kita mau rilis di sini, teman-teman. Nih,
Turun sini, sini sini. Ini bawah sih, enggak. Nanti kan. Sini sini. Wes kene, bawah-bawah. Gila. Eh, bismillahirrahmanirrahim, kita turunkan 20 ekor. Semoga bisa lestari di sini itu panjang banget sampai sana. Semoga bisa cepat gede, bisa dipancing, bisa dimakan. Oke. Okay? Kita bermanfaat lah ini. Oke, langsung aja kita turunkan sih. Ini, hei, yuk, mandi, sini. Woi, jatuh belum keluar lu. Bes. Ini pak. Pak hilang bro. Hilang bro. Pengen mau coba lo. Kok melawan arus ya? Kelihatan bro, kelihatan kuning-kuning bro. Oh kita kuning-kuning. Wah masa gitu ya lawan arus. Tapi nggak apa, biar kita bisa apa sebenarnya? Bisa hidup. Dia tetap bisa hidup. Dia tetap bisa. Jadi gambarless 20 hektar di area sini. Ini tepatnya di mana ya? Daerah Kalasan. Daerah Kalasan. Mungkin teman-teman yang tahu lokasi sini daerah Kalasan. Tepatnya nanti di area Selokan Mataram. Cuman ini agak masuk. Jadi mau ini lokasinya di situ guys. Kita menuju di situ guys. Oke, okay. Mungkin seperti aja teman-teman. Jadi kita rencana mau di sana, cuman ya kuy posisinya kurang banget gitu loh. Oke, okay. Terima kasih yang sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share dan subscribe video kita kalau merasa bermanfaat. Karena ini satu-satunya video yang untuk melestarikan hewan, melestarikan habitat hewan, melestarikan untuk bermanfaat juga buat teman-teman yang mancing. Mungkin kalau sudah 1 bulan 2 bulan di sini. Semoga bisa terbuka. Oke, okay, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, see you next video. Masih bersama sih. Yo. Sip.